gelar hari ini oleh United and Diversity ini. Ini kan anu. Ini adalah acara prototyping. Ya, prototyping yang mengajak kepada para calon pemimpin untuk mencoba menggunakan antara apa? Menghubungkan antara kepala, hati dan tangan. Ya. Kepala, hati dan tangan. Otak, hati dan tangan. Oleh karena itu maka situasi ini tidak bisa dilaksanakan begitu saja, harus dibuat prototyping, dibuat sebuah pola latihan yang tidak cuma teori tetapi juga di lapangan. Ya, ya bagaimana implementasi di lapangan? Oke. Okay. Sebagai anggota DPR RI, kemudian melihat agenda atau perubahan bangsa ke depan, apa yang Bapak mau coba transformasi dari ini? Ya, bagi saya, sebagaimana tadi pidato Sofyan Jalil, ya, Menteri. Menteri Agraria. Agraria. Beliau mengatakan bahwa dan itu itu menjadi sesuatu yang sangat istimewa bagi saya adalah Anda di mana saja harus menjadi sebuah nilai tambah. Value added ya. Anda adalah menciptakan sebuah nilai tambah. Misalkan kalau Anda ada di ruangan seperti ini, paling tidak sampah Anda sendiri Anda bersihkan. Dari kopi, minuman apa saja, makanan apa saja, minimal sampah Anda bawa ke tempat sampah. Jangan membiarkan untuk cleaner akan melakukan tugas-tugas itu. Anda harus menjadi cleaner sehingga Anda membuat nilai tambah buat cleaner dan juga para pengambil kebijakan harusnya melihat persoalan itu jangan hanya dengan menggunakan rasio otak. Oke. Tapi gunakanlah nilai perasaan Anda. Tapi juga pastikanlah bahwa antara otak dan perasaan itu Anda bisa lakukan dengan tindakan nyata di lapangan, bukan sebuah teori dan diskusi-diskusi yang tidak pernah